Tiada apa lagi yang perlu diratapi oleh Harimau Malaya mengenai kekalahan 0-4 kepada pasukan di ranking ke-87 dunia, Jordan. Kisah sedih yang dipertontonkan di Stadium Al-Janab itu sudah berlalu dan barisan pemain Harimau Malaya perlu melupakan sepenuhnya jalan cerita Selasa lalu. Apa yang harus dilakukan oleh skuad kendalian Kin Pangon ketika ini adalah memastikan kisah sama tidak ditayang semula di Stadium Jassim bin Hamad apabila mereka turun menentang Bahrain bagi aksi kedua Sabtu ini. Berdepan Bahrain yang berada satu anak tangga